Kali ini Mak mau bikin tutorial cara membuat roti sobek ubi ungu ya. Apa aja bahan-bahannya, yuk kita lihat. Ini ada garam, bread improver dan vanila. Dan ini ada vermipan, susu cair. Untuk ukuran susu boleh, untuk bahan cairnya dikasih air juga boleh, susu cair boleh, apa SKM, susu kental manis dicairkan juga oke, omonggo opsional aja. Terus ini ada gula, untuk ukuran gula sesuaikan selera masing-masing ya. Ada yang suka manis, ada yang suka kurang manis, monggo sesuaikan sendiri. Ini ada apa namanya, ubi ungu yang telah kita kukus, nanti kita haluskan. Satu biji telur, dan ini tepung terigu. Tepung terigu ini ada dua macam ya, yang ada yang protein sedang dan protein tinggi. Nanti semua Mak tulis di deskripsi ukuran berapa-berapanya. Ini ada butter. Untuk isiannya Mak pakai ini, anggur kering, ada selai coklat dan peanut butter. Untuk isiannya monggo opsional aja, tidak diisi pun oke, diisi monggo, sesuaikan aja keperluan masing-masing ya, dan untuk selera masing-masing juga. Pokoknya intinya makai gitu doang. Oke, kita lihat caranya step by step ya. Pertama yaitu ini vermipan ya. Vermipan kita aktifkan dulu, sama kita kasih sedikit gula ya. Ini cuman untuk sampel aja, memastikan kalau ini raginya masih benar-benar aktif. Tapi Mak sudah percaya ini aktif, ini masih aktif. Ini buat teman-teman yang masih pemula aja, kalau belum percaya kalau ini raginya benar-benar aktif, kita harus cek dulu. Oke, ini kita tunggu antara 5-7 menit ya. Kalau berbusa maknanya boleh buat ngadon roti. Kalau ini tidak berbusa sama sekali, ini mananya ragi udah mati, kita harus ganti ragi lagi yang baru. Oke, kita tunggu antara 5-7 menit ya. Ini kita haluskan dulu. Kita lanjutkan kayak gini. Nih, udah lembut. Langsung kita masukkan bahan-bahan lainnya ya. Bahan lainnya yaitu tepung terigu. Tepung terigu kita masukkan semuanya. Ada gula. Ini garamnya belakangan ya. Garam sama mentega belakangan aja. Ini bread improver sama vanila kita masukkan ya. Garamnya kalau sudah 1/3 kalis kita masukkan sama mentega. Telur kita masukkan. Raginya udah benar-benar aktif apa belum? Nih, tara, ini raginya udah naik berbusa tinggi ya. Makanya ini bisa buat ngadon. Oke, sekarang kita mulai ngadon. Kita aduk dulu. Bahan cairnya kita masukkan pelan-pelan ya. Bahan cairnya kita masukkan pelan-pelan, jangan sekali asal masuk-masuk, nanti terlalu kelembean, kita sendiri yang bingung, nambah tepung, kicau mafan. Pelan-pelan dulu bahan cairnya. Oke, kita mix ya, dengan memasukkan bahan cair pelan-pelan dulu. Ini 100, tadi 50, 150. Oke, kita mix. Bismillahirrahmanirrahim.
Bisa dilihat ini adonan bisa menggumpal, tidak remah-remat ya. Adonan sudah tidak berpisah, ini sudah bisa menggumpal, maknanya ini cairan sudah harus dihentikan. Kita sekarang memasukkan mentega sama garam. Langsung kita masukkan garam. Garam ini kita masukkan, kita blender lagi sampai kalis elastis. Petiknya 2 aja, jangan 3. Kalau 3 nanti mesinnya terlalu panas, nanti mengurangi hasil bagus dari roti. Oke, kita cek ya, sudah kalis apa belum. Kita jembreng tipis ya, tipis kayak gini mah. Ini tidak akan robek. Ini maknanya udah kalis. Oke, ini siap kita proofing. Ini kalau kalis ya, ini adonan ini kita buletin kayak gini mah, halus. Ini kayak gini. Kita lipat, bisa 1 jam, bisa 1 jam kurang. Kita lihat aja cuaca di luar gimana. Kalau dingin ya itu lebih lama lagi proofingnya. Oke, kita tunggu sampai mengembang bakal lipat. Ini mah proofingnya kayak gini. Proofingnya gimana? Pokoknya intinya mah menutupi adonan biar tidak kena dari udara dari luar. Oke, kita tunggu sampai mengembang 2 kali lipat. Kita siapkan cetakannya ya. Ini cetakannya mak siapkan 2 ini ya. Kita poles pakai mentega. Tipis-tipis aja dalamnya. Ini tepi-tepinya semua dipoles ya. Semuanya dipoles. Ini kita kasih kertas roti. Hore, bagus sekali loh. Ini udah ngembang nih. Ini udah ngembang sempurna ya. Kita jadikan 2, tidak usah dikit. Oke. Ya gini, kira-kira kayak gini ya. Terus kita kasih filling. Fillingnya ada peanut butter tadi sama coklat sama raisin. Oke, kita masukkan. Kita tata. Untuk ini ujungnya kita tutup, ini kedua ujungnya potongnya yang atas, jangan sampai ke ujung ya, jangan sampai kepotong. Kalau bawahnya ya harus tutup kayak gini. Kepang doang kayak gini. Oke, kita putir lagi. Nah, putir lagi. Oke, ya, semua udah masuk. Jadi, terus kita tata di cetakan. Kayak gini. Ini kita biarkan mengembang 2 kali lipat ya. Habis itu kita kasih crumble atasnya, langsung kita open. Oke, guys, ini sudah ngembang sempurna ya. Ini waktunya kita open. Kita buat crumble ada 3 bahan aja.
Ini perbandingan 1 sendok makan gula merah atau gula bubuk, terserah, 3 sendok makan terigu. Oke, terus ini kita ambil menteganya 25 gram. Ini sekitar 25 gram. Oke, ini kita campur jadi satu ya. Oke, rambelnya kita taruh di atas ya. Kayak gini. Ini siap kita panggang untuk durasi tidak tentu ya. Tinggal kita lihat sesuaikan oven masing-masing ya untuk durasi tidak tentu. Ini kita panggang sampai matang. Api atas bawah 190. Udah matang, masih panas. Panas banget. Ini udah matang, ini hasilnya ini bread crumble sweet potato ya. Review ya, kayak apa katanya, tapi lembut banget loh, ya ampun. Yuk kita review. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seratnya, seratnya bismillahirrahmanirrahim, enak banget, lembut.